Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, subscribe dulu ya, say. Hari ini aku mau bikin Korean garlic cheesecake. Yang pertama, ini bahannya. Yang mengembang dulu. Ininya raginya udah mengembang kayak gini. Siap uleninnya, masukin ininya tepung. Terus raginya. Telur, tolanin pakai tangan aja ya, biar ini. Kalau udah begini, sedikit-sedikit kita kasihin ininya ya, butternya. Terus sampai habis. Nah, kalau udah kalis, kita diamin 1 jam, tapi ditutup ya. Kira-kira jangan di tempat dingin, tempat yang panas gitu, biar cepat mengembang. Nah, sekarang bikin olesannya. Pakai 2 butir telur. Terus sama 100 gram mentega ya. Sama 2 sendok susu kental manis. Sedikit bawang putih, bawang putih cincang atau bawang putih blender. Terus ditambahin parsley fresh ya, aku pakainya bukan yang kering. Kita aduk. Tambahin sedikit garam. Sedikit. Itu udah. Kita buat di atasnya ya. Ini saus siram. Nah, aku bikin isiannya. Ini cheese ya. Cream cheese. Terus aku kasihin susu kental manis aja, susu 4 sendok. Hancurin.
Nah, udah cukup. Nanti kita isi di dalam itunya ya, rotinya. Udah selesai, tuh mengembang. Itu aku bagi ya. Aku bagi dua gini. Delapan biji. Enggak deh, berapa ya saya? 9 mungkin. Karena ininya kebesaran. Sembilan biji kita buletin. Kayak gini tuh. Udah ini olesin kuning telur ya, kuningnya aja. Udah kayak gini, masukin di oven sampai mengembang. Selesai tuh, kayak gini tuh protein. Habis itu dipotong ya. Selesai dipotong. Olesin itunya ya, bumbunya. Ini nih. Udah diolesin ininya, masukin ininya ya, isiannya. Udah diisi semua, aku masukin lagi di sini. Nanti kita panggang lagi. Udah ditata, diiniin, diolesin ini lagi ya. Udah selesai diolesin lagi, terus aku masukin di oven lagi ya. Aku pakainya atasnya aja, bisa sih atas bawah, tapi aku pakainya atasnya aja. Tuh udah mateng, kita pindahin di piring ya. Ouch.
Udah selesai. Kita cobain ya. Bismillah. Empuk banget. Beneran enak tuh. Empuk banget. Kalian harus coba. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.